Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang hukum dari majrur huruf jar. Secara lafaz, isim majrur itu hukumnya pasti jar. Lalu bagaimana secara mahal? Di sini terdapat beberapa hukum dari isim majrur karena dimasukin oleh huruf jar. Baik huruf jar tersebut adalah huruf jar asli, huruf jar tambahan atau huruf jar zaid maupun huruf jar syibhu zaid. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu hukum majrur dengan huruf jar asli. Yang pertama, hukum majrurnya di sini dalam mahal rofa. Atau di sini dikatakan dalam mahal marfu. Hal ini terdapat dalam beberapa keadaan atau kondisi. Yang pertama, hukum majrur tersebut dirofakan sebagai naibul fa'il. Contohnya seperti lafaz yukhadhu biyadin. Yukhadhu diambil, biyadin apa dengan tangan. Di sini terdapat susunan jar majrur di mana huruf jarnya dengan menggunakan huruf jar bi dan majrurnya adalah lafaz yadin. Susunan jar majrur di sini dalam mahal rofa sebagai naibul fa'il. Kemudian yang kedua adalah dihukumin mahal rofa karena berada di tempatnya khobar mubtada. Jadi secara mahal dia itu rofa karena berada di tempatnya khobar mubtada. Contohnya seperti lafaz al-ilmu ka'an-nuri. Al-ilmu adapun ilmu, kan-nuri ialah seperti cahaya. Di sini terdapat huruf jar kaf dan majrurnya yang secara lafaz dia itu dijarkan. Namun dalam susunan ini dalam mahal rofa karena berada di tempatnya khobar mubtada. Kemudian yang selanjutnya adalah dia marfu karena juga berada di tempatnya khobar daripada inna wa akhwatuha. Contohnya seperti lafaz inna al-falaha fi al-amali as-salihi. Innal falaha, sesungguhnya petani itu, fil amali solihi, ialah berada di dalam pekerjaan as-solihi yang baik. Kita perhatikan lafaz fil amali as-solihi. Di sini terdapat huruf jar fi, berikut juga dengan majrurnya, serta majrur tersebut disifatin. Susunan jar majrur di sini, dalam mahal rofa, karena berada di tempatnya khobarnya inna dan saudara-saudaranya. Selanjutnya yang keempat, dia itu berada dalam mahal rofa karena berada di tempatnya khobar dari la li nafyi al jinsi. Contohnya seperti lafaz la taliba fil fasli. La taliba, tidak ada siswa, fil fasli, berada di dalam kelas. Di sini terdapat huruf jar asli, yaitu huruf jar fi, beserta dengan majrurnya. Susunan daripada jar majrur di sini dalam mahal rofa, karena berada di tempatnya khobar daripada la li nafsil jinsi. Ini adalah beberapa keadaan di mana susunan jar majrur tersebut berada di dalam mahal rofa. Kemudian selanjutnya ada kalanya mahal daripada susunan jar majrur dengan huruf jar asli ini dalam keadaan mansub. Hal ini terjadi manakala berada di dalam beberapa keadaan. Yang pertama, di sini sebagai maf'ul fi, dan hal ini terjadi jikalau majrurnya berupa dhorof. Contohnya seperti lafaz jalastu alal kursi
Jalas tu duduk siapa saya alal kursi, di atas kursi. Alal kursi ini adalah susunan jer majer di mana huruf jernya adalah huruf jel asli. Susunan jer majer di sini secara mahal dia itu dinasabkan sebagai maf'ul fi. Contoh yang lain seperti lafaz sirtu fil laili. Sirtu berjalan siapa saya fil laili pada malam hari. Fil laili ini juga susunan jar majrur dengan huruf jar yang asli, di mana susunan jar majrur ini di dalam mahal nasab sebagai maf'ul fi. Kemudian selanjutnya dia itu dalam mahal nasab sebagai maf'ul li ajleh. Hal ini terjadi manakala huruf jarnya tersebut berfaedah sebagai ta'lil atau berfaedah sababiyah. Contohnya seperti lafaz safartu lil ilmi. Safartu bepergian siapa saya lil ilmi karena ilmu. Saya pergi karena ilmu. Di sini terdapat huruf jar yang berfaedah sebagai ta'lil, yaitu menjadi sebab dari apa yang telah terjadi. Jadi, saya melakukan perjalanan karena ilmu. Jadi, ilmu adalah merupakan sebab dari apa yang saya lakukan. Susunan jar majrur di sini, secara mahal dia itu nasab sebagai maf'ul li ajleh. Contoh yang lain, seperti lafaz iutarabtu fihi. Iutarabtu pergi menjauh siapa saya fihi karena dia. Di sini terdapat susunan jar majrur dengan huruf jar yang asli, di mana huruf jar di sini berfungsi sebagai ta'lil atau sababiyah. Susunan jar majrur ini dalam mahal nasab sebagai maf'ul li ajleh. Kemudian yang selanjutnya dalam mahal nasab sebagai maf'ul mutlak. Hal ini terjadi jikalau jar majrur tersebut berupa lafaz yang menggantikan masdar. Contohnya seperti lafaz jara al-farasu karrihi. Jara berjalan atau berlari, al-farasu apa kuda, karrihi seperti angin. Kuda itu berlari bagaikan angin, jadi sangat cepat sekali. Di sini terdapat susunan jar majrur, di mana huruf jarnya di sini adalah huruf jar asli, dan secara mahal kedudukan dari jar majrur ini adalah dinasabkan sebagai maf'ul mutlak, karena posisi daripada jar majrur di sini menggantikan masdar. Jadi aslinya adalah jaro al-farosu jarian karrihi. Jaro berlari, al-farosu apa kuda, jarian dengan berlari, karrihi seperti angin. Selanjutnya masdarnya di sini dibuang dan lafaz karrih menempatin di tempatnya jarian. Jadilah dia menggantikan kedudukan daripada masdar. Dengan demikian lafaz karrihi ini secara mahal dia itu dinasabkan sebagai maf'ul mutlak. Dan selanjutnya manakala jar majrur tersebut sebagai khobar bagi fi'il naqis. Jadi di sini khobar dari kana dan saudara-saudaranya. Contohnya seperti lafaz kuntu fi al-fasli. Kuntu ada siapa saya, fil fasli ialah berada di dalam kelas. Lafaz fil fasli ini adalah susunan jar majrur dengan huruf jar asli yang secara mahal susunan ini dalam mahal nasab sebagai khobar daripada fi'il naqis. Contoh yang lain seperti lafaz ma zala khalidun fi tariqi. Mazala masih Khalidun. Siapa Khalid? Fittoriki ialah berada di jalan. Khalid masih berada di jalan. Lafaz fittorik di sini adalah susunan jar majrur yang secara mahal dia itu dinasabkan karena berada di tempatnya khobar dari fi'il naqis.
Ini adalah beberapa kondisi dan keadaan di mana susunan jar majrur dengan huruf jar asli itu berada di dalam mahal nasab. Selanjutnya, jikalau berada di dalam keadaan selain di atas, jadi selain yang berada di dalam mahal rofa sebagai naibul fa'el, berada di tempat khobarnya mubtada, berada di tempatnya khobar inna, khobarnya la linafsil jinsi, atau selain dalam mahal nasab sebagai maf'ul bih atau maf'ul li ajlih ghairu soreh, atau maf'ul mutlak, atau juga selain khobar bagi fi'il nakis, maka dalam hal ini dia dihukumin dalam mahal mansub sebagai maf'ul bih ghairu soreh. Contohnya seperti lafaz marartu bil qaumi. Marartu lewat siapa saya bil qaumi, bertemu dengan suatu kaum. Susunan jar majrur ini berada di dalam keadaan selain seperti yang telah dijelaskan tadi. Sehingga dalam hal ini susunan jar majrur ini dalam mahal nasab sebagai maf'ul bih ghairu soreh. Contoh yang lain seperti lafaz safartu minal baiti ila al madrasah. Safartu pergi siapa saya minal baiti dari rumah ila al madrasah ke sekolah. Minal baiti ini juga berada di dalam keadaan selain keadaan-keadaan yang telah dijelaskan tadi. Sehingga dalam hal ini susunan jar majrur ini dalam mahal nasab sebagai maf'ul bih ghairu soreh. Selanjutnya, manakala posisi daripada susunan jar majrur tersebut sebagai tabi', maka mahal daripada jar majrur yang berposisi sebagai tabi ini mengikuti matbu'nya. Jadi manakala matbu'nya di sini dalam mahal rofa, maka dia pun dalam mahal rofa pula. Demikian manakala berada di dalam mahal nasab maupun jar, maka tabi'nya pun mengikuti mahal daripada matbu'nya. Contohnya seperti lafaz hadza alimun min ahli misra. Hadza adapun ini alimun ialah orang yang alim, min ahli misra yang dari penduduk Mesir. Min ahli misra ini adalah susunan jar majrur dengan huruf jar yang asli, di mana posisi daripada jar majrur ini sebagai na'at bagi lafaz alimin. Oleh karena itu, mahal daripada lafaz min ahli misra ini mengikuti mahal daripada matbu'nya. Yang dalam hal ini matbu'nya dalam mahal rofa sebagai khobar, maka min ahli misra ini pun dalam mahal rofa pula. Demikian pula manakala dibaca ra'aitu aliman min ahli misra, ra'aitu melihat siapa saya aliman kepada seorang alim, min ahli misra yang dari penduduk Mesir. Di mana lafaz aliman di sini mansub sebagai maf'ul bih, maka min ahli misra yang berposisi sebagai tabi' daripada alim ini juga dalam mahal nasab. Demikian pula manakala dibaca marartu bi alimin min ahli misra. Marartu lewat siapa saya bi alimin, bertemu dengan seorang yang alim, min ahli misra yang merupakan penduduk Mesir. Maka min ahli misra ini juga dalam mahal jar karena mengikuti matbu yang dalam mahal jar juga. Ini adalah beberapa penjelasan tentang hukum daripada susunan jar majrur yang mana huruf jarnya merupakan huruf jar asli. Selanjutnya adalah hukum daripada majrur dengan huruf jar yang masuk di dalam kategori tambahan. Yang dalam hal ini secara lafaz majrur tersebut dalam keadaan jar, namun secara mahal dia itu dalam keadaan rofa atau nasab, tergantung pada susunan kalam. Jadi yang pertama, yang dalam keadaan marfu
atau berada di dalam mahal rofa, yaitu manakala majrur tersebut berkedudukan sebagai fa'il. Contohnya seperti lafaz ma ja'ana min basyirin. Ma tidak ja'a datangna kepada kami min basyirin, siapa orang yang membawa berita gembira. Lafaz basyirin ini secara lafaz memang dia itu diijarkan oleh huruf jar min yang dalam hal ini merupakan huruf jar tambahan, namun secara mahal dia itu rofa sebagai fa'il. Jadi manakala lafaz min di sini dibuang, maka lafaz basyir ini akan dibaca basyirun yang tanda rofaknya dengan menggunakan dhammah. Ma ja'ana basyirun. Selanjutnya majrur tersebut dirofakkan manakala dia berkedudukan sebagai naibul fa'il. Contohnya seperti lafaz ma kila min syai'in. Ma kila tidak dikatakan min syai'in apa sesuatu pun. Di sini lafaz syai'in secara lafaz dia itu memang diijarkan oleh huruf jar min sehingga di sini dibaca syai'in, namun secara mahal dia itu dalam keadaan rofa sebagai naibul fa'il, sehingga manakala min di sini dibuang maka akan dibaca syai'un, ma kila syai'un, tidak ada sesuatu pun yang dikatakan. Kemudian yang ketiga, manakala berkedudukan sebagai mubtada. Contohnya seperti lafaz bihasbikallah. Bihasbikallah, adapun yang mencukupimu Allahu ialah Allah. Lafaz bihasbikallah di sini adalah susunan jar majrur di mana huruf jarnya di sini adalah huruf jar tambahan, sehingga secara lafaz di sini akan dibaca jar karena dimasukin oleh huruf jar bi, namun secara mahal dia itu dirofakkan sebagai mubtada, sehingga manakala huruf jar di sini dibuang maka akan dibaca hasbukallah, adapun yang mencukupimu Allahu ialah Allah. Ini adalah beberapa keadaan di mana majrur daripada huruf jar zaid di sini dalam mahal rofa. Selanjutnya keadaan di mana majrur tersebut dalam mahal nasab, yaitu yang pertama adalah manakala dia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Contohnya seperti lafaz ma ra'aitu min ahadin. Ma ra'aitu, tidak melihat siapa saya min ahadin kepada seorang pun. Di sini susunan jar majrur dengan huruf jar min tambahan yang lafaz ahadin adalah majrur daripada lafaz min. Ini secara lafaz dia itu dijarkan, namun secara mahal dia itu nasab sebagai maf'ul bih. Sehingga manakala ini dibuang maka akan dibaca ma ra'aitu ahadan. Tidak melihat siapa saya ahadan kepada seorang pun. Selanjutnya manakala berkedudukan sebagai maf'ul mutlak. Contohnya seperti lafaz ma sa'a Khalidun min sa'yin yuhmadu alaihi. Masa'a, tidak berusaha Khalidun, siapa Khalid min sa'yin, dengan suatu usaha yuhmadu, yang dipuji alaihi, apa itu sa'yun. Khalid tidak berusaha dengan suatu usaha yang terpuji. Kita perhatikan lafaz min sa'yin. Lafaz min sa'yin ini adalah susunan jar majrur di mana huruf jarnya ini adalah huruf jar tambahan, sehingga min ini boleh dibuang dan tidak memiliki keterkaitan makna dengan lafaz yang lain. Sementara majrurnya secara lafaz dia itu tetap diijarkan oleh lafaz min, namun secara mahal dia itu berkedudukan sebagai maf'ul mutlak sehingga mahalnya dalam mahal nasab. Dengan demikian, manakala lafaz min huruf jarnya di sini dibuang, maka akan dibaca masa'a Khalidun sa'yan yuhmadu alaihi.
Jadi sya'yan ini berkedudukan sebagai maf'ul mutlak. Kemudian yang selanjutnya, manakala dia berada sebagai khobar bagi lafat laisa, di mana khobar bagi lafat laisa itu pun dalam mahal nasab. Contohnya seperti lafat alaisa Allahu bi ahkami al-hakimin. Alaisallahu, bukankah Allah bi ahkami ialah zat yang maha bijaksana, al-hakimin, di antara orang-orang yang bijaksana. Kita perhatikan lafaz bi ahkamil hakimin. Bi di sini adalah huruf jar tambahan yang boleh dibuang dan tidak memiliki keterkaitan makna dengan lafaz yang lain. Sementara majrurnya ini adalah lafaz ahkami yang secara lafaz dia itu dijarkan, namun secara mahal dia itu dinasobkan sebagai khobar bagi lafaz laisa. Jadi mana kalau huruf jar di sini dibuang, maka akan dibaca alaisallahu ahkamal hakimin. Ini adalah beberapa keadaan di mana majrur daripada huruf jar zaid tersebut dinasobkan. Selanjutnya adalah hukum daripada majrur dengan huruf jar yang masuk di dalam kategori syabihu zaid, yang menyerupai huruf jar tambahan. Yang pertama adalah manakala huruf jar tersebut berupa khola, ada, atau hasya, maka majrurnya di sini dalam mahal nasab karena sebagai istisna. Contohnya seperti lafaz maja'a at-tullabu hasya zaidid. Di sini adalah susunan jar majrur di mana huruf jarnya adalah berupa huruf jar syabihu zaid, dan lafaz zaid secara lafaz dia itu memang dijarkan, namun secara mahal dia itu dinasobkan karena sebagai istisna. Selanjutnya, manakala huruf jarnya berupa huruf jar rubbah, maka dalam hal ini hukum daripada majrurnya terdapat beberapa keadaan. Yang pertama adalah manakala setelahnya rubah itu terdapat fi'il muta'addi, yang mana fi'il muta'addi tersebut menasobkan kepada dhamir yang maknanya kembali kepada majrur, maka dalam hal ini hukum daripada majrurnya rubah di sini dirofakkan sebagai mubtada. Sekali lagi, manakala setelahnya rubah tersebut berupa fi'il muta'addi yang menasobkan kepada dhamir, yang mana makna daripada dhamir tersebut kembali kepada majrurnya, maka hukum daripada majrur ini dalam mahal rofa sebagai mubtada. Contohnya seperti lafaz rubah rojulin karimin akrom tuhu. Rubba rojulin, banyak sekali orang laki-laki karimin yang mulia, akrom tu telah memuliakan siapa aku, hu kepada itu rojul. Di sini kita perhatikan lafad rojulin, di mana lafad rojulin di sini secara lafad dia itu memang diijerkan oleh lafad rubba sebagai huruf jer, namun secara mahal dia itu dirofakkan sebagai mubtada. Jadi rubba rojulin, banyak sekali rojulin adapun orang laki-laki. Hal ini terjadi karena setelahnya rubba itu terdapat fi'il muta'addi yang menasobkan kepada dhamir. Di sini dhamir dinasobkan sebagai maf'ul bihnya, yang mana makna daripada dhamir ini kembali kepada majrurnya. Selanjutnya keadaan yang kedua, manakala setelahnya rubba ini terdapat fi'il muta'addi yang maf'ul bihnya ini tidak disebutkan, maka hukum daripada majrurnya ini dinasobkan sebagai maf'ul bihnya. Contohnya seperti lafaz rubba
rojulin karimin akhramtu rubba rojulin, banyak sekali orang laki-laki karimin yang mulia, akhramtu telah memuliakan siapa aku. Di sini lafaz rojul secara lafaz dia itu dicirkan oleh rubba, namun secara mahal dia itu dinasobkan oleh lafaz akhramtu sebagai maf'ul bihnya. Hal ini terjadi karena setelahnya rubba terdapat fi'il muta'addi yang mana maf'ul bihnya di sini tidak disebutkan. Oleh karena itu lafaz rojulinlah yang dijadikan sebagai maf'ul bih dari lafaz akhramtu. Kemudian keadaan yang ketiga adalah manakala setelahnya rubba ini berupa fi'il lazim, maka mahal daripada majrurnya ini adalah rofa sebagai mubtada. Contohnya seperti lafaz rubba rojulin mujtahidin najaha. Rubba rojulin, banyak sekali rojulin, adapun orang laki-laki mujtahidin yang bersungguh-sungguh, najaha ialah berhasil siapa rojul mujtahid. Kita perhatikan lafaz rojulin di sini secara lafaz dia itu dijerkan, namun secara mahal dia itu rofa sebagai mubtada. Hal itu terjadi karena setelahnya rubba itu berupa fi'il lazim, tidak berupa fi'il muta'addi sebagaimana dua keadaan sebelumnya. Ini adalah beberapa keadaan majrur dari huruf jar syabihu zaid. Sebagai catatan tambahan perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara hukum daripada majrur dengan huruf jar yang asli dengan huruf jar zaid atau syabihuz zaid. Sebagaimana penjelasan terdahulu dinyatakan bahwa majrur daripada huruf jar asli itu baik secara lafaz maupun secara mahal dia itu sama, yaitu sama-sama dalam keadaan jar. Sementara untuk zaid atau syabihu zaid ini secara lafaz dia itu memang diijarkan, namun secara mahal dia memiliki kedudukan i'rab yang lain. Jadi untuk huruf jar asli, baik lafaz maupun mahalnya sama-sama dalam keadaan jar. Beda dengan huruf jar zaid maupun huruf jar syabihu zaid, di mana hanya secara lafaz saja dia itu dijarkan, namun secara mahal dia memiliki kedudukan i'rab yang lain. Kita perhatikan ketiga contoh ini. Pada lafaz Muhammadun fil fasli, ini adalah huruf jar yang asli. Sementara pada contoh yang kedua, maja'ana min ahadin, huruf jar min ini masuk di dalam kategori huruf jar tambahan. Sementara pada contoh yang ketiga, rubba rojulin mujtahidin najaha, lafaz rubba ini masuk di dalam kategori huruf jar syabihu zaid. Kita perhatikan Muhammadun fil fasli. Di sini lafaz al-fasli adalah sebagai majrur daripada lafaz fi. Secara lafaz dia itu diijarkan oleh huruf jar fi, sehingga di sini dibaca fil fasli. Namun secara mahal kedudukan daripada susunan fil fasli ini adalah dalam mahal rofa sebagai khobar bagi lafaz Muhammad. Jadi yang mahal rofa itu bukan hanya sekedar lafaz al-fasli saja, namun secara keseluruhan Tuhan dari susunan jar majrur inilah yang dalam mahal rofa. Berbeda dengan manakala huruf jarnya berupa huruf jar zaid maupun syabihu zaid pada kedua contoh ini, di mana yang memiliki mahal berbeda itu hanya majrurnya saja, tidak dengan huruf jarnya.
kita perhatikan lafaz maja ana min ahadin, di mana lafaz ahadin di sini secara lafaz dia itu memang diejerkan oleh huruf jar min, namun secara mahal dia itu berkedudukan sebagai fa'il. Yang menjadi fa'il bukan min ahadin, namun hanya lafaz ahadin saja, majrurnya sajalah yang berkedudukan sebagai fa'il. Demikian pula lafaz rubba rajulin. Jadi lafaz rajulin ini adalah majrur daripada lafaz rubba, yang secara lafaz dia itu memang diejerkan, namun secara mahal dia itu berkedudukan sebagai mubtada. Yang berkedudukan sebagai mubtada bukan rubba rajulin, namun hanya lafaz rajulin saja, majrurnya saja yang berkedudukan sebagai mubtada yang dalam mahal rafa. Jadi ini bedanya. Untuk majrur daripada huruf jar yang asli ini secara lafaz dan mahal dia itu tetap dalam keadaan jar. Jadi terdapat perbedaan antara hukum majrur daripada huruf jar asli, huruf jar tambahan, dan huruf jar syabihuz zaid. Ini adalah beberapa penjelasan tentang keadaan dan hukum dari majrur tiap-tiap huruf jar. Baik huruf jar tersebut huruf jar asli, huruf jar tambahan, maupun huruf jar yang menyerupai huruf jar tambahan. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.